Anwarul sabar, Arifin. Sabar, sabar. Relax dulu. Tak sabar yang ni. Dia kata dah start dah. Nanti lah. Bukan yang dulu, baca sendiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Anwarul Arifin bin Ahmad. Saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku Aminah Diah binti Nasruddin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Aminah Diah binti Nasruddin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Bagus, patut dia nak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, both of you will be a good doctor, and then
and then also become a good parents to your kids, inshallah. Anak tentera bolehlah. Bolehlah kita buka. Buka rumah lah, open house. Clouds and then we'll know. Don't look back, I want you so. Tadai ni ke berbahagia kat hari cucu. Dah. And then we'll know. Don't look back. Say hi everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis nikah ini telah dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan kedua-duanya telah sah menjadi suami isteri. Saya ingin nasihatkan kepada Arifin dan isteri supaya dapat menjalani kehidupan suami isteri ini dengan baik dan dapat berkekalan, insyaAllah. Terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak Anwarul Arifin dan juga menantu Aimi, mak ucapkan selamat berbahagia sehingga ke anak cucu. Dan dalam berumah tangga ni memang banyak masalah. Jadi terutamanya orang lelaki dan juga kedua-dua perempuan bersama mesti bersabar untuk menghadapi kerenah rumah tangga. Lepas tu cuba didik anak-anak dengan didikan agama, dan juga yang penting didikan agama lah supaya menjadi anak-anak yang soleh. Dan anak tu merupakan aset atau harta bagi ibu bapa, terutamanya masa kita tua nanti. Sekian, terima kasih. Hello. Boleh ya? Ha? Kakak sampai apa tu macam mana ni? Weh bang. Jangan apa tu. Allah. Anak mawo dah tua. Nah, dan doa lah so mawo kalau mati. Doa lah mawo. Tapi cucu macam jadi cucu yang saleh. Ya? Yeah? Jadi doa mawo ni jangan lupa. Dah lupa cakap. Dah ada lah.